Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Sakita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you. Salam asololi kici-kici. Sinta Arsinta. Iya. Sudah single atau sudah menikah? Sudah single. Single apa sudah menikah? Alhamdulillah sudah mau menuju ke pernikahan. Terima kasih. Hari Patah Hati Nasional. Kok ngesak nih aku? Berarti sama kamu. Sama gimana maksudnya? Patah hati. Nek sing seneng Sinta Arsinta kan nek Sinta rabi ya patah hati kabeh. Oh ya tak kira aku tak kira. Oh, dia kok sensitif banget loh Widya Arsinta. Masalah soal kita. Patah hati kok yo. Kamu kok sensitif banget toh. Oke. Okay. Sinta, ya dalam. Aku mau nanya loh, yang kamu mau ini kan beneran toh kamu mau nikah ya? Beneran, beneran. Tenanan, tenanan. Terus nikahmu itu yang nanti mau mbok nikahi, itu sama mantan pacar atau yang baru? Yang baru alhamdulillah. Baru, iya bukan dong. Mantan ya? Bukan lah. Wes luar biasa lo Sinta Arsintai dengan kemolekan hatinya, iya. Kemolekan wajahnya. Masa hati kok molek ya, dengan kebaikan hatinya. Iya, kok ngantuk. Tadi ngomong salah kabeh. Luar biasa lo Sin kamu ya. Okay. Ya. Berarti emang fresh baru, belum fresh. Pernah kamu pacarin. Belum. Berarti dipacarin langsung. Orang dong. Iya. Oke. Okay. Ini udah? Oke, ini Sinta Arsinta ya. Target menikah dari dulu umur berapa? Targetnya sebelum mau kan mau nikah sekarang, targetnya dulu umur berapa? Umur 23. Targetnya dulu. Sekarang masih 20 jalan 21. Berarti memang sesuai target ya. Oke. Okay. Kalau majuan dikit enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa lah. Ya kami kan seumuran soalnya. Oh gitu. Oh, oh iya. Kamu ngomong jelas sama. 66 ya. Masuk 28. Turun 25, turun lagi jadi 20. Sing bener sing pase wes pase. Enggak nyang-nyangan di pasar. Oh iya, berarti dia kan harus mendapatkan tosin kamu. Iya, alhamdulillah. Kriteria cowoknya berarti sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan keinginan. Jajali to sebut no kriteria cowokmu itu yang kayak apa. Biar orang aku pengen tahu betul. Kriteriamu itu yang kayak apa gitu loh. Kan penasaran, jadi nanti kamu pas nikah, oh alah ternyata aku itu bojone kok gak sesuai karo kriteria yang pamane. Oh, iya, gitu. Pilih kayak tembung umpomo gitu loh. Kriteriamu sebenarnya yang gimana? Kriteriaku yang sebenarnya itu ya yang seperti calon bojoku lah. Ya iya. Yang utama aku. Sebut. Se, yuk. Ini sabar. Sabar, sabar. Ini kan perlahan tapi pasti. Oh gitu ya. Ya, kayak apa aja. Yang pasti bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya. Yang kedua ganteng. Ganteng. Yang ketiga royal. 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 Yang keempat baik. Baik. Humoris. Humoris. Kaya raya. Iya begitulah. Lah royal berarti dek ngguruk sing kaya raya. Berarti ya. Abot sanggani yen rapi Sinta kudu wong sugih blegedum. Oh tapi itu sekarang itu realistis relate sama kehidupan kita sekarang loh. Soalnya kalau kita enggak ada yang nopang enggak ada yang nopang. Enggak maksudnya kalau enggak ada yang enggak ada ngene yo bingung juga. Bingung juga. Memang apalagi dalam masa pandemi seperti ini ya. Iya. Oke, benar. Ya sudahlah berarti Mukidi, Sinta Arsinta ya, dan Widi Arjuna. Tadi kan Widi kan sudah nyanyi. Betul. Ini aku juga perutku sudah keroncongan banget. Aku mau ke belakang dulu sambil Sinta Arsinta nyanyi.